Kursi to. Nah, ngopo nyu aku ndak gawa kursi. Blok nang aku. Wis. Oh, ayo kare pengaruh saka lockdown to rambut gawe. Mencret uteke to, sing mencret ra ming tilis utek ya iso mencret saiki. Wis. Dede dulu sinambi. Macam-macam berita yang terkini di Indo. Wah, yang aneh seniningan. Dede ya, tau, ben sehat, ben corona ini minggat. Nah. Tapi aku gumun loh, Dede ini esok kok iso marai sehat. Tau. Berjemur pagi-pagi kok iso marai sehat. Nek awan marai apa, kanker kulit, apa, bla bla bla. Sore marai pi, gumun loh. Padahal matahari ini podo. Cahayanya ini ya podo. Nek kok iso... dibagi menjadi beberapa kategori lho. Dede iso sehat, iso ngene. Ya yes, kuasane Gusti Allah. Ya kayak muga-muga kayak coronane minggat nek ngene kata seger, awak iso kemeringet panas atau berjemur Dede. Basa jawane itu Dede ben iso menghasilkan vitamin D gitu. Makane nek kowe jadi iso menghasilkan vitamin E. Prank lagi. Tarsan Junior 11. YouTuber Tarsan Junior iso apa iki? Nekat suruh orang makan pizza untuk diberi hadiah 10 juta. Rupanya apa ya nyedih ngono YouTuber subscriber kuwi iki. Wah, utang jutaan kok. Rupane sedih ngono ya. Kayak ora enjoy ngono rupane ya. Ande-ande ya ana wong sing percaya nek dhek ndidit 10 juta. Lah rupane ora enjoy ngono. Tapi aneh wae sih nek menurutku ya. Orang diuji gitu ceritanya dia menguji orang gitu. Sing menguji orang iki iblis atau setan biasane. Dhek melu-melu. Dhek mungkin ada daftar dari iblis mungkin ya iso. Banyak dikecam masyarakat kan ngopo sih tidak dikecam kayak ini ki blok aja nak wes itu akun semua media sosial itu blok non nak wes ben generasi saat terus saya rasa melu-melu mulai si Tarsan Junior 11 sing preng-preng ramutu ini gitu umpama nih aku sing di KI pizza terus kok dibayar 10 juta itu tak tambani gitu. Tambani nggak masalah. Besok posonya tak sahur setahun ngarep. Pobar poso sawah tak sahur nggak masalah. Puluh yuto, gue ngelak-elak wonge. Gue tuku kamera, gue ngepreng wong tuane. Piye rasane nek wong tuamu dipreng kaya ngene. Nek kahanan uripmu kere, wong tuamu kere. Omahe meng gedhek bolong-bolong. Terus gue ditawani mangan pizza karo dit 10 yuto. Wong tuamu mesti ya gak gegel, bayar tanggung ngono ke wong tuamu, pikirkan nganti semono. Aja mikir kowe dhewe, mikir tekan wong tuamu. Tarsan Junior 11 iki jan. Wis. Iki sing biyen ngece band metal mangan pitik mentah. Wis ganti sing liyane sik, liyane coba apa iki? Wah, prank meneh, prankster Indonesia. Kali ini Indonesia dibohkan dengan adanya seorang pemuda yang ngeprank waria dengan memberikan kardus yang diduga sembako, ternyata isinya sampah. Aduh. Sembako gitu. Ini lho, ada ono wong atau wong sing emang dhek kahanan corona kayak gini, dhek emang butuh tenan atau tinggu butuh itu bantuan maksudnya. Karena jeneng waria mungkin rapayon atau Ramadan. Terus saya butuh bantuan banget, DKI seneng banget. Bahasan dibuka isinya sampah. Isinya saya ngeprank gitu. Tiba-tiba dibuka, wah
di sini kok youtuber sih ngeprai. Sampah, di sini sampah ya ampun. Sing ning nggon uteke tukang-tukang ngepreng ini ki opo lho kok nganti tekan uteke kok nganti tekan lho maksudku. Iso nglarani wong nganggo cara nyenengke sik. Sing-sing dipikir ki opo? Alasan youtuber ini ternyata untuk menyadarkan para waria karena di bulan Ramadan tidak selayaknya menjajakan diri. Niatnya apik, takoni niatmu apik dong, niatmu apik. Tapi caramu salah. Caramu cara dajal nyeneng-nyeneng ke, baruin jurus ke. Cara dajal. Ayo sampah kita, ya selayaknya harus dilumpuk gitu. Pemerintahnya menganjurkan buang sampah pada tempatnya. Kok ini sampai mbok udal-udal mbok kirim ke waria, mbok kirim ke anak-anak, mbok kirim-kirim gini ngunung wong-wong ini. Nah jadi sampahnya nyebar gitu. Goblok. Ngomong singa ini kudu dibanet. Semua akun media sosialnya dibanet bedanya kroso ben rano wong ngerok sing kaya-kaya ini. Kamikir. Nah aku nek dadi aku dadi pemerintah atau dadi polisi pertama dhek ora usah dikunjoro ngopo sih dikunjoro oke beban kuwi bayar pajak iki kanggo makani kewan-kewan kaya uang-uang sing kaya ngono kuwi mendangan ya kuwi mau akun media sosialnya diblok kabeh nek serampung diblok dhek didadekke buta sampah Indonesia kok nyaponi kok nyaponi daerah kana ning ndi sih ning ndi Bandung apa Depok wong ndi lah kok nyaponi wae turun jalan selama ya 5 tahun atau pirang tahun kan dadi tukang sapu wae sak karepe ben ngevlog karo nyapu dinggo seragam kuning pok oren kae ben nek mung dikunjoro wae bosen kisos iso komik kisos. Berita sing terbaru orangnya sudah ketangkap ini si masnya ini sing ini pizza mau ketangkep orang lanjutan nih wuih minta maaf ngusum pokoknya gawe sensasi bosok diliput media di netizen klarifikasi minta maaf. Sing wong iki sing bangsat ada orang gelem klarifikasi minta maaf oh no minta maaf eh. Tapi bohong. Ya terakhir ketegal polisi dan ano video sing terakhir katanya masih sing ngepreng sampah iki dibuli ning kunjoro ya digumbuli dibudani dan lain sebagainya. Mbok bener apa ora pitane tapi emang ono video ini dhek kon masuk ning kantong sampah terus. Kon nyelem. Kon nyemplung maksudnya. Mungkin ono banyu lo sampah ya mungkin ya tapi ra ngerti juga lah. Aduh, wis rada panas iki. Aduh, ya semoga-moga corona ini segera berakhir. Aku arep mlebu lah wis panas banget ya. Udah, sini weh lima cok berita aku nih pindah ning jero ya, golek info-info liyane panas banget wisan. Matahari ini kok ini ngerti sih gimana gitu matahari ini ngerti ya sebutlah ya ingat sih ya. Berita terakhir seko Pak Didi Dikempot beliau sudah tiada sing tak eling-eling BNG keterkenalan itu. Jadi cah nom-nom ngerti Didi Kempot orang yang zaman saya ini zaman ku nom BNG ya wis terkenal Pak Didi Kempot ini nanti ada acara di radio acara khusus Pak Didi Kempot ini paradiso parade Didi Kempot sore-sore ada .id Didi Kempot idolaku ning radio udah ditunggu zaman aku sebut gawe perak ning kota gede iki opo wae segala macam radio to campur sari isine Pak Didi Dikempot sekolahku ning Kuncung cilianku rambutku dicukur Kuncung mangku gaya rambut sing gondrong kaya candil serius to nyanyi-nyanyi stasiun balapan lagu sing bahasa Indonesia lagunya apik tapi rapati ditompo. Kau bagai sutradara sandiwara cinta aku. Apa lagunya Pak Didi Kempot? Dari
sekian banyak lagu sing apik ya oke. Ora kok mung cacahe ya 700 sampai 800 lagu sing apik mung sithik ora ya tetep oke. Beliau yang ke Suriname ning kono ya terkenal. Nganti kabare wong edan kuwi kenal Didi Kempot. Ning Suriname iki wong edan nganti kenal Didi Kempot. Saking eloke Pak Didi Kempot. Ngiling-ngiling jaman biyen. Abang biru lampu nih disco, awakku rumas mikir bojo loro bul bojo ini loro tempat ini. Bojo ini loro tempat. Mungkin inspirasi nih gue. Tapi tidak lah, istri yang kedua nih ras kau Kalimantan, perawan Kalimantan gue. Bu ini inspirasi nih sekarang nanti. Mau pitek kau kirek, pitek kau ya kirek pita. Kirek kaya pitik. Wis piye to? Pitik kok kaya pitik ya sih. Ora kaya pitik. Ada di Kempot akhirnya saiki wis tanggal 5 Mei ya, 5 Mei 2020 akhirnya menikahkan. Menang yuk. Menang teh. 2020 akhirnya meninggalkan kita semua. Beliau tetap legend. Di puncak karirnya akhirnya beliau meninggalkan kita semua. Sebenarnya kita awal-awal Pak Didi Kempot munggah ke aku wis kok ndelok kaya kesel banget ning Didi eneng, off air eneng, on air ning TV yo eneng. Aku wis kaya ngerasa-ngerasa Pak Didi Kempot kok kesel jane kok ini. Tapi ora ngerti muga-muga meninggalnya bukan karena keselnya. Wes arep ate saiki mandi besar ya. Mulai habis ya ta. Sekalian mandi besar terus penawa sehat seger penyakit minggat. Melu ya tak ditiwi iki ku.